Balik lagi sama gue JD, dan kali ini kita akan nge-review Samsung Galaxy Buds Plus. Video kali ini gue akan mengulik secara lengkap tentang Samsung Galaxy Buds Plus ini yang sudah gue pakai sekitar kurang lebih 1-2 mingguan. Kita mulai dari perubahannya dibandingkan Samsung Galaxy Buds versi 2019 atau yang sebelumnya. Kalau dari website Samsung sendiri, dia mengatakan kalau di Samsung Galaxy Buds Plus ini improvement-nya ada mikrofon yang ditambah di bagian luar untuk memperjelas suaranya ketika kita menelpon, dan baterai yang bertambah dalam satu kali pemakaian Buds-nya bisa mencapai dengan 11 jam tanpa dicas lagi, dan dengan ini menjadi 22 jam, itu katanya. Tapi apakah itu cuma gimmick, apa itu beneran? Oke, jadi sebelum lanjut lebih dalam, gue akan ngasih tahu dulu apa yang kalian dapat dengan membeli Samsung Galaxy Buds Plus ini, atau dapat Samsung Galaxy Buds Plus ini ketika kalian melakukan pre-order S20 Ultra. Oke, jadi untuk casingnya ini casingnya sudah bisa wireless charging, jadi kalian tinggal taruh di wireless charging pad kalian dan dia nanti langsung bisa ngecas dan akan muncul lampu di bagian sini. Oke, ketika kalian buka, di sini ada lampu indikator. Ini untuk menandakan apakah earbudsnya ini sedang lagi dicas atau tidak. Oke, dan di sini kalau kalian mau ngecasnya via kabel bisa, dan ini USB Type-C. Oke, dimulai dari mikrofon yang dibilang tadi yang ditambahkan. Kalau menurut gue, itu bukan gimmick. Karena jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy Buds Plus ini, dengan sebelumnya gue udah pernah pakai Redmi AirDots yang harganya di sekitaran 300.000, di upgrade ke sini, dan suara gue itu cukup jelas. Bisa kalian dengar kurang lebih suara dalam nelponnya seperti ini. Halo, halo, hei, iya, gimana suaranya jelas? Di siapa ya? Ini suaranya jelas, baik, di JD. Jelas. Jelas ya. Kepelanan sih. Pelan. Suaranya mendem. Jelas kok jelas. Oh, tapi jelas. Oke. Thank you. Gimana? Menurut gue sih itu cukup jelas, apalagi untuk earphone true wireless seperti ini. Lalu kualitas audio yang bertambah itu juga terasa ketika kita sedang menggunakan asisten seperti Google Assistant atau Siri. Mereka juga bisa menangkap apa yang kita ucapkan dengan lebih presisi jika dibandingkan dengan Redmi AirDots. Kurang lebih contohnya seperti ini. Turn on bedroom light. Oke, jadi untuk soal suara dari mikrofon yang ditangkap cukup baik, dan untuk kalian yang suka nelpon ini akan sangat terpakai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian baterai. Ya, jadi seperti yang dikatakan Samsung, 11 jam sekali pakai tanpa cas lagi dan total 22 jam dengan charging case-nya. Menurut gue itu benar, karena dalam pemakaian gue bisa menggunakan baterai yang ada di earbuds-nya itu, dan ditambah dengan dari casing-nya itu, untuk penggunaan yang lebih real, yang cukup intens, gue gunakan hampir seharian full, itu bisa tahan sekitar 2-3 hari, baru baterainya akan habis. Jadi menurut gue upgrade itu benar adanya, dan itu sangat terpakai karena baterai 11 jam sekali pakai tanpa cas itu adalah salah satu yang paling lama yang ada di market sekarang. Jadi itu poin plus untuk Samsung Galaxy Buds 2020. Ya, untuk kualitas audionya sendiri, Samsung Galaxy Buds Plus ini di level oke ke atas.
bassnya ada, treble-nya oke. Ya menurut gue suaranya ada lah. Dan kalau kalian main game, misalkan main game di handphone, menurut gue masih ya antara oke dan enggak. Kalau kalian bener-bener pro gamer, menurut gue ini belum bisa karena masih ada sedikit delay-nya. Tapi untuk soundstage-nya, untuk seperti ada suara tembakan dari kiri, dari kanan, atau dari belakang, menurut gue ini sudah cukup jelas. Dan ini cukup baik untuk earphone Samsung ini. Untuk varian warna sendiri, dia tersedia dalam 3 pilihan. Ada yang putih, hitam, dan ada yang biru. Oke, lanjut ke pengalaman yang gue rasakan ketika menggunakan Samsung Galaxy Buds Plus ini. Oke, jadi pertama-tama untuk pengkoneksiannya, kalian cukup pairing sekali, dan setelah itu connect-nya akan sangat seamless. Ketika kalian buka case-nya seperti ini, tunggu beberapa saat, dan nanti dia langsung akan terkoneksi ke handphone kalian atau ke device kalian yang terakhir kalian koneksikan dengan earbuds ini, misalkan laptop atau tablet dan semacamnya. Lalu untuk perpindahan dari satu device ke device lain itu sangat seamless. Misalkan seperti ini, sekarang dikoneksikan ke handphone, lalu ingin gue pindahkan ke laptop. Ya, dan ini sudah berpindah ke laptop, dan gue kembalikan lagi ke handphone. Ya, dan ini sudah kembali lagi ke handphone. Itu sangat seamless, bukan? Dan ketika kalian meletakkan dua earbuds-nya tepat di case-nya seperti ini, lalu kalian tutup seperti ini, maka langsung secara otomatis konektivitasnya akan terputus. Dan ketika kalian buka lagi, akan langsung tersambung lagi dengan device terakhir yang kalian koneksikan dengan earbuds-nya. Menurut gue, pindah dari satu ini ke tempat lain tanpa harus di-disconnect terlebih dahulu dan secepat itu akan sangat berguna ketika misalkan gue lagi ngedit dan lagi nungguin renderan yang tadinya lagi pakai earphone-nya, terus gue lagi pengen denger lagu atau sambil nonton, sambil nunggu rendernya, tinggal pindahin ke handphone dan langsung bisa nonton atau denger lagu. Terus ketika udah selesai dan mau lanjut ngedit yang lain lagi, bisa tinggal dipindah lagi ke laptop dengan seamless itu. Untuk selebihnya, seperti indikator baterai dan indikator baterai casing dan indikator baterai per buds kiri dan kanan masing-masing bisa dilihat di aplikasi Samsung Galaxy Wearable App. Di aplikasinya itu juga kalian bisa melakukan setting dari jenis suara yang ingin kalian dengar, semacam equalizer-nya. Kalian mau normal, bass boost, treble boost, clear, soft, atau dynamic. Kalau gue sendiri akan lebih memilih dynamic karena suara yang dihasilkan itu seperti lebih keluar, seperti lebih kencang. Ya, selebihnya fiturnya dia ada aplikasi Labs. Maksud gue bagian Labs. Di Labs ini kalian bisa mengaktifkan extra high ambient mode dan kalian juga bisa membesarkan atau mengecilkan audio atau volume, maksud gue, dari menekan sisi-sisi dari masing-masing earbuds, satu untuk naik dan satu untuk mengecilkan suaranya. Namun untuk gue, fitur yang membesarkan atau mengecilkan suara seperti ini kurang berfungsi, dan banyak reviewer lain juga katanya ini kurang berfungsi. Oke, selanjutnya ada fitur ambient sound mode atau ambient mode. Jadi ini adalah fitur yang memungkinkan kita agar nggak budek-budek amat. Jadi meskipun kita pakai earphone seperti ini, kita akan tetap bisa mendengar suara yang ada di sekitar kita. Dan fitur ini cukup berguna apalagi kalau kalian lagi nunggu bus, nunggu MRT, atau nunggu penerbangan kalian di bandara. Jadi kalian tidak akan kelewatan pengumumannya. Dan menurut gue fitur ini juga cukup berguna dan berfungsi dengan baik karena suara yang dihasilkannya ya memang terdengar seperti benar-benar ada mikrofon di luar dan menangkap suaranya dan masukkannya ke dalam. Jadi kalau misalkan ketiup angin masih berisik, tapi menurut gue ya overall itu tetap cukup berguna. Rasanya benar-benar seperti tidak menggunakan earphone sama sekali di telinga kalian. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy Buds Plus ini meskipun gue beli sendiri atau dibeli terpisah, maksudnya bukan dapat gratisan dari S20 Ultra pre-ordernya,
menurut gue ini masih cukup worth it, bukan masih cukup worth it, bahkan ini ya sangat worth it untuk harga segitu, mengingat fiturnya yang cukup banyak, baterai yang ada yang bisa bertahan cukup lama atau bahkan sangat lama untuk sekarang, untuk pasar true wireless sekarang, kualitas audionya ketika menelpon dan kualitas audionya ketika mendengarkan musik, main game, dan fitur-fitur lain seperti wireless charging dan sebagainya. Menurut gue fitur itu semua sangat berguna, dan menurut gue Samsung Galaxy Buds Plus ini layak untuk dipertimbangkan. Sekian review jadi untuk Samsung Galaxy Buds Plus. Kalau ada kritik saran silahkan disampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.